Satu unit kendaraan minibus Sabtu sore ludes terbakar usai mengerit BBM jenis bensin di salah satu SPBU Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Sopir mobil nyaris tewas karena sempat terjebak dalam mobil, namun akhirnya berhasil keluar dan langsung dilarikan ke RSUD Manggar. Sebuah mobil minibus bermuatan penuh bahan bakar minyak jenis bensin Sabtu sore terbakar. Mobil terbakar setelah beberapa detik keluar dari SPBU di wilayah Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Jarak antara lokasi kejadian dengan SPBU sekitar 100 meter. Muatan tangki mobil yang sudah dimodifikasi dalam kondisi penuh menyebabkan kendaraan ini beberapa kali mengeluarkan bunyi ledakan. Meski dua mobil pemadam sudah diturunkan, namun api tetap menyala dan membakar habis kendaraan tersebut. Selain itu, petugas pemadam mencoba memadamkan dengan racun api, namun kobaran api tetap menyala. Dari keterangan saksi mata, mobil naas ini terbakar dalam kondisi kendaraan masih jalan, dan diduga sopir mobil merokok saat mengemudikan kendaraannya. Api itu ada di dalam, dan itu baru dia pas di sini, di situ baru dia keluar. Oh, baru keluar? Keluar sopirnya. Keluar dalam kondisi berlari atau gimana itu? Atau berusaha memadamkan api gitu? Udah. Uapnya kan dari bensin itu kan dia ngerokok di dalam. Dalam mobil? Dalam mobil itu? Sedangkan ruangan dia, kaca itu tidak ada yang terbuka. Oh, kaca itu tutup semua. Jadi nyambar itu ada. Jadi gara-gara rokok gitu? Gara-gara rokok. Jadi lam ledak. Bensin banyak Pak tadi? Banyak bensin dalam. Kata saya sekitar 100 liter. Cepet. Setengah ton. 100. 100 liter. Dalam tangki apa itu? Mungkin pakai tangki apa? Tidak. Api pun baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam lebih. Sang pengemudi yang sebelumnya sempat mengalami luka bakar di bagian lengannya saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Manggar, Belitung Timur, dan belum bisa dipastikan kerugian yang diderita akibat peristiwa ini. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Ainews melaporkan.